Dalam tradisi umat Islam khususnya di daerah, ziarah kubur atau yang familiar disebut mikar, sepertinya kegiatan ini merupakan hal yang wajib dilakukan di setiap hari raya. Ziarah kubur hakikatnya adalah, untuk mendoakan ahli kubur baik orang tua maupun sanak saudara yang sudah meninggal, yang biasa dilakukan umat Islam dengan cara berdoa di depan makam yang biasanya dilakukan setelah melaksanakan sholat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar warga kampung Cikondang 2 RT 28 RW 09 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayang Kabupaten Sukabumi, Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021, setelah sholat Idul Adha sudah menjadi tradisi di daerah ini semua warga berangkat menuju pemakaman, untuk melaksanakan nyekar atau ziarah kubur, di area pemakaman yang masih berada di wilayah kampung Cikondang 2 ini, hingga dipenuhi warga para peziarah. Hal ini dilakukan, lantaran sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun sebagai wujud kecintaannya kepada saudara ataupun orang tua, yang sudah terlebih dulu meninggal dunia. Kampung Cikondang 2 RW 9 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengurus pemakaman umum di Kampung Cikondang 2 menghaturkan selamat Idul Adha minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nurlela, reporter Palapa TV, mengabarkan.